salah satu fitur set-top box TV digital adalah bisa merekam siaran televisi, tapi ya syaratnya harus mencolokkan flash disk. Nah, itu flash disknya dicolok dulu. Kalau nggak ada flash disk ya bisa pakai micro SD. Nah, tapi nah ini pakai card reader ya. Nah, ini cara merekamnya, itu ini di remote ditekan tombol merah ya, gitu, tombol merah. Nah, apa tekan? Nah, itu menunggu. Nah, menunggu. Nah, itu sudah ada detiknya, itu jalan. Nah, ini saat merekam bisa dipindah channel juga. Nah, tapi tetap merekam channel yang tadi, itu channel nomor 2 TVRI nasional ini. Nah, nomor 2 TVRI nasional kan. Nah, ini ganti nomor 4 juga masih merekam TVRI nasional. Nah, tapi kalau dipindah ke channel yang bukan satu muk tidak bisa, harus dipindah-pindah channel yang satu muk masih bisa dilihat. Nah itu bisa merekam tapi bisa melihat channel yang lain, tapi harus di dalam satu muk. Kalau di luar satu muk nggak bisa. Nah, kalau mau berhenti tekan tombol putih nih, kotak putih stop. Nah, itu mau berhenti tekan OK ya. Nah, itu sudah berhenti. Nah, filenya kita cari di USB. Nah, itu file. Nah, cari di VVR, yang rekaman itu maksudnya di VVR kan, itu cari VVR. Mana VVR? Nah, ini HB PPR. Kita buka. Kita tunggu. Nah, ini yang TVRI nasional tadi yang direkam. Nah, itu kita tekan OK. Nah, itu. Nah, itu rekamannya. Nah, ya. Selamat mencoba ya. Jangan lupa subscribe channel saya. Oke. Okay?